السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi al alil adhim amma ba'du Marilah saya ajak seluruh umat Islam Wabil khusus seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mawaddah untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak disangka pondok pesantren Al-Mubaddah sudah menjalani perjalanannya selama 22 tahun. Tentu peringatan hari ulang tahun ini akan memberikan perhatian kepada kita semua untuk berbaik dengan yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan Mangkana yaumuhu mitla amsi fa wa khosirun. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsi fa wa halikun. Wa mangkana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Jadi kita mengadakan hari ulang tahun ini untuk introspeksi bertanya kepada diri kita Bagaimana keadaan kita. Sebagaimana saya katakan tadi. maka yaumuhu mithla amsi fawah khosirun. Barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarinnya. Itu termasuk orang yang merugi. Sama saja merugi. Jadi hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Sebaliknya. Wemankana yaumuhu sharon men amsi fawah halikun. Kalau hari ininya itu lebih jelek dari kemarinnya, hancurlah orang itu. Binasalah orang itu. Yang kita cari, Mangkana yaumuhu khairan min amsi, Kalau hari ini lebih bagus dari kemarinnya, itu itulah orang yang beruntung. Maka dengan perjalanan al-mawaddah selama 22 tahun ini, sekarang harus jauh lebih bagus, dan tahun depan harus lebih bagus. Selalu harus mengadakan perubahan dengan perputaran zaman. Kita harus berubah dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Ini yang harus menjadi pelajaran. Maka, saya selaku pimpinan pondok pesantren mengucapkan selamat. Atas hari ulang tahun yang ke-22, pondok pesantren Al-Mawaddah, dibuat pimpinan Al-Mukarram, Haji Abdullah, dan G.H. Abdullah. Mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya, selalu bisa membimbing pondok pesantren al mawaddah kepada yang lebih baik. Ini harapan saya. Terima kasih, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memelihara kita dari segala musibah yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.